Ketuaan ambil uduk, apa kelebihan beruduk? At-tuhuru miftahu solah. Kesucian itu kunci bagi solat. Apa kelebihan beruduk? Tengok kita nak semayang, kita ambil uduk. Nampak? Ya? Nampak? Kita nak baca Quran, kena ambil uduk. Kita mandi, kita tak ambil uduk, tapi tak boleh solat. Kita ambil uduk, kita tak mandi, kita boleh solat. Kelebihan beruduk. Beruduk itu adalah bertaubat. Anggota tubuh taubat sungguh pada Allah. Lepas tu nak ambil uduk, jangan bercakap. Ni uduk bercakap eh. Nau itu Allah subhanallah. Alah, yang kuliah duha siapa? Kuliah duha. Oh, ustaz ni ustaz. Bercakap. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sahabat, kita bertemu pada hari Jumaat yang sungguh mulia dan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan nak habis dah. Ya. Yeah. Seronok bulan Ramadan nak habis. Ya. Yeah. Setengah orang bila bulan Ramadan nak habis dia gembira. Selama halilaya. Halilaya tak lama muncul tiba, ya. Yeah. Dia seronok sebab nak raya. Kalau orang soleh, air raya bulan Ramadan nak habis, bulan Ramadan nak pergi, orang soleh dia menangis. Dia menangis. Dia menangis. Itu doa tadi tu. Allahumma a'inlahu alina bil yumni wal iman wassalamatu wal islam rabbi wa rabbakallah. Ni doa ni hadis hasan daripada Imam At-Tirmizi. Hadis ni Nabi penghujung bulan Syaban dia tak pernah tinggal doa ni. Dan pada bulan Ramadan pun Nabi tak pernah tinggal doa ni. Sahabat baca doa ni, iman dia kemantapan. Wassalamatu wal islam. Selamat dengan keislaman, kuat Islam dia, kuat ibadat dia. Dan Rabbi wa Rabbukallah, dia beramal pada bulan Ramadan, ikhlas, istiqamah. Nanti masuk bulan Syawal pun, dia istiqamah beramal. Ya? Ini tak ada, baca Quran pada bulan Ramadan je. Masuk bulan Syawal, tak baca Quran dah. Ya? Bulan Ramadan, datang surah, datang masjid. Bulan Ramadan, tak bagi orang makan, Ramadan. Ya? Gimana tu, ajar. Pergi surah tu orang makan buka puasa. Puasa. Nanti masuk bulan Syawal. Tak ada lah. Tak hantar lah. Bulan Syawal duduk betul-betul tengok TV, tengok drama. Drama. Mana aja tengok drama. Nanti tak lepas drama. Ingat tu. Lepas tu penduduk syurga tak ramai. Penduduk syurga tak ramai sikit. Orang beramal soleh ni dia kerana Allah ni, sebenarnya kerana Allah ni tak ramai. Lepas itu Nabi beritahu lagi. Ya. Lepas itu pada bulan Ramadan ni Allah latih kita. Dalam setahun Allah latih satu bulan. Pada kita jadi orang soleh. Jadi orang soleh. Ya, jadi wanita soleha. Jadi nenek soleha. Ya, jadi buang tu macam-macam bawang buang. Duk sembang-sembang bawang putih, bawang merah. Buang pakcik bawang pun buang. Ni pakcik bawang pun ada tu. Busuk punya orang. Ingat tu ya. Itu Nabi beritahu ni pun hadis sahih juga. Ni hadis sahih juga. Apa lepas main sepadu subuh tu. Lepas tu orang soleh ni ya. Tok guru. Salafus soleh. Ya. Alim ulama, bala-bala Nabi, mereka lepas semayang subuh ni tak ada kadang kabut macam kita. Kita lepas semayang subuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baca astagfirullah istighfar pun macam orang terperak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Betul-betul macam tu. Sebab apa? Kalam Allah ni, ayat Quran ni, ya, dia tak boleh lari sikit. Lari sikit lagi mana? Satu. Yang kedua lepas yang pada subuh ni jangan tak baca selawat. Ni Nabi cakap, Nabi kata apa? Lepas sembahyang pada subuh, siapa sebut nama aku 100 kali. 100 kali Allah
memperkenankan, Allah mengabulkan 100 hajat, 30 dekat dunia, 70 dekat negeri akhirat. 30 kat dunia tu dia boleh jadi orang soleh, ya, mudah hafal Quran, mudah hafal hadis, ya, nanti dapat cucu, cucu soleh. Wah, ya, tak ada dapat cucu dok balik merecung kat nenek. Wah, ha. Wah, ha, leceh ya, dapat cucu macam tu. Wah, ya, ha. Kadang salah nenek tu. Ha, yo, wow, wow. Wah, ya, ha. Cucu sekarang ni bukan macam cucu dulu. Cucu dulu subhanallah dengan nenek, Allahu Rabbi, mereka tawaduk sungguh. Wah, ya. Ha, kalau cucu dulu subhanallah, cucu lah sekarang ni lain. Cucu sekarang ni nak main telefon, ha, dalam surau, dalam masjid. Cucu sekarang nak main apa, pam apa ha ha, tahu tapi tak nak sebut. Ha, dia boleh top up ke, top up dia main pam gam, pam game apa tak aku tahu. Ha, sekali kadang top up beribu. Oh, top up nak bagi tentera tu bagi cantik. Ha, nak top up dia punya senjata tu bagi best. Eh, ha, ada seorang budak pondok, budak pondok ah, dah ngaji ni pakai serban. Wah, ada kain ridak ni, kain ridak ni. Oh, ni. Wah, kain ridak letak ni. Ha. Dalam poket ada tasbih, ada tasbih, ada tasbih, tasbih. Allah. Tok guru lalu, subhanallah. Tok guru pergi dok main ni, oh, main game. Tok guru bila datang balik, subhanallah. Ni bahaya telefon. Wah, eh, dia dok top up telefon tu, tu bukan top up apa, top up dok nak bayar game tu untuk baju tentera tu cantik, beli senjata dalam, eh, tapi duit hilang 3,000, orang lain ambil. Ya, jumpa aku, ustaz macam mana ni? Apa hukum ni, ustaz? Hukum dia hang bodoh lah. Ha, duk melabur benda-benda tak elok lah. Ha, permainan orang-orang Yahudi, orang Nasara nak merosak akidah orang Islam. Jangan tak selawat tadi tu, lepas subuh, jangan tak selawat 100 kali. 30 dekat dunia ni, subhanallah, jadi orang soleh, dia rajin baca Quran, dia orang yang tawaduk, yang merendah diri, ya, jadi suami-suami soleh, ha, jadi isteri-isteri solehah, ya, jadi anak murid yang tawaduk beradab dengan guru. Ha, banyak lagi, ya. Hajat Allah, Allah kabulkan, ya. Dalam rumah tangga sama isteri tak bergaduh. Ha, tengok, dalam rumah tangga banyak orang cerai berai masa baru nikah, subhanallah, dah panggil suami baby baru balik, baby baru pulang, gaduh panggil babi. Lah, eh, lah, aku nak tengah-tengah ceramah tak boleh ni, dahaga tapi tak ada minum. Bah, eh, ha, inilah masalah. Bah, eh, ha, tu banyak selawat, selawat, banyak selawat, dia pun tenang. Nabi cakap, ah, dalam hadis lain pula daripada Abu Hurairah, ha, daripada Imam Bukhari, Nabi cakap apa? Cilaka dua golongan, cilaka dua golongan. Yang pertama, bila dia dengar sebut nama aku, dia tak berselawat kat aku, cilaka. Ha, cilaka ni maknanya rugi. Ha, ni makna cilaka. Kedua, mereka berpuasa pada bulan Ramadan tetapi mereka masih dalam keadaan berdosa. Ha, ni bahaya. Wah, eh, ha, bahaya sungguh ni. Wah, eh, kadang dia puasa, mulut ni suka nak kata orang. Eh, pakai tudung, bibir merah. Ha, biarlah. Jangan tegur orang. Bah, eh, betul orang perempuan nak pakai gincu boleh. Eh, belajar kitab fiqh, belajar kitab fiqh, belajar kitab muhimah, orang perempuan nak pakai gincu keluar rumah boleh. Sekadarnya saja. Kadar warna merah bibir, pakai sekadarnya saja. Tapi tak boleh. Bibir warna merah, pakai warna hijau. Tak boleh, eh? Eh? Ha, bibir warna merah, pakai warna biru. Tak boleh, eh? Eh? Tapi kadang pada malam hari, dia nak tidur dengan suaminya atas permintaan suami. Suami kata, ayang, malam ni baby minta ayang tidur dengan baby hijau sebelah, biru sebelah. Ha, ayang nak buat, ah, ha? Ayang nak buat. Sebab itu, orang perempuan ni, dia nikah ni tak boleh atas jalan paksa, tak boleh. Ha, faham, ya? Sebab itu, nikah ni sunat melihat
perempuan yang kita nak nikah sunat. Tambah pula ahli keluarga semua pakai purdah. Nenek pakai purdah, cucu pakai purdah, mak pakai purdah. Kalau tak tengok tersilap ternikah dengan nenek habis ah. Faham eh? Ha tu sunat kena tengok. Faham eh? Ha tuntung tu. Faham ya? Betul kena belajar, semua kena belajar. Nak puasa kena belajar, nak nikah kena belajar, nak solat kena belajar, nak pergi haji kena belajar. Nak sembahyang sunat tarawih pun kena belajar. Nak sembahyang sunat tarawih dia sunat. Sunatnya. Sunatnya. Nak buat 20 boleh. Nak buat 8 boleh. Tak sembahyang sunat tarawih pun boleh. Eh? Tapi wajib belajar sembahyang sunat tarawih tu wajib. Ha, tapi kebanyakan orang tak belajar sembahyang sunat tarawih. Ya, sembahyang tarawih, sembahyang tarawih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat tak betul. Bukan sayyidina. Sayyidina ni itu budak dia main teruk tu. Sayyidina. Faham? Sayyidina ketua, sayyidina ketua. Ha, faham? Oh, ya. Betul kena belajar. Untung ni pangkat mak, pangkat adik, pangkat akak, pangkat nenek ada. Untung. Ya, ini tak ada budak. Ya, orang tua tak ada sini. Faham? Ada 2-3 orang. Faham? Untung siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, siapa yang mati dalam keadaan duduk tempat tabat ahli ilmu, matinya iaitu mati syahid. Oh, mati syahid. Ni hadis sahih. Syahid ada dua, satu syahid akhirat, satu syahid dunia, satu syahid dunia akhirat. Ha, tapi kena ingat jangan duk selfie-selfie. Alhamdulillah nenek dok pondok ni Ustaz Jeffrey Al-Mahmudi nenek ni Allahu Rabbi malam-malam saya tajuk tak nak tinggal nenek. Nah, janganlah. Betul syaitan ni ilmu dia power. Kadang orang tanya Ustaz pada bulan Ramadan betul syaitan kena ikat pada bulan Ramadan? Dia ada dua pendapat. Satu pendapat dari hadis Imam Bukhari. Satu pendapat mengatakan yang kena ikat ni yang kuat-kuat. Yang power-power Rangers, yang Captain America. Ha? Yang tak kuat tak kena ikat. Satu pendapat mengatakan yang kuat kena ikat syaitan ni, dan yang tak kuat pun kena ikat. Dia belenggu. Ha, syaitan ni. Dia lepas bila? Pada ketika imam nak sembahyang raya. Allahu Akbar. Dia lepas. Syaitan pun raya. Ha? Syaitan makan lemong kok. Lepas tu jin kapi lain, jin Islam lain. Ya, jin kapi tu syaitan. Ya, jin Islam ni syaitan dia dah masuk Islam, Nabi Islam kat dia. Itu yang berlaku semasa di Taif. Itu Nabi bagi tahu dengan sahabat, kau duduk sini. Nabi buat bulatan. Kau jangan pergi mana? Aku nak pergi berdakwah dengan jin. Nampak? Nabi ni buat kerja agama dengan jin pun dia dakwah. Lepas tu kita buat kerja agama, jangan putus asa. Ya, ha, belajar tak boleh putus asa. Kita belajar tak dapat, belajar tak faham, jangan putus asa. Allah tak marah. Allah tak marah kalau kita belajar ni kita tak faham. Allah tak marah ni kalau kita belajar tak jadi alim. Tapi Allah marah kalau kita tak mahu belajar. Ya, orang nak mengajar kat surau kat masjid, duduk bilik, duduk main telefon. You tinggal nak. Eh, seram-seram, boring ya. Ini kata masalah. Wah, ya. Baiklah, ni baru mukadimah. Habis pukul 12 boleh. Boleh, oneng. Ya, dia belajar tak lama. Kan tengok, satu jam. Ha? Belajar itu. Sama sembahyang tarawih, sembahyang tarawih. Oh, masa mula-mula, okey. Ya. Rakaat kedua, pertama, keempat. Okey. Ya, naik, rakaat ke 8, mayang. Allah. Sebab kita tak biasa sembahyang sunat. Tak biasa sembahyang sunat. Tu kalau sembahyang sunat tarawih, kalau di madrasah sembahyang sunat tarawih 20 rakaat. Satu rakaat setengah juz. Tu lutut kebas. Imam bila nak habis lambat. Bekok nampak. Betul semayang ni kena ngaji. Dalam hadis sebut sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu seperti mana engkau lihat aku semayang.
Ni Nabi juga. Macam mana Nabi takbiratul ihram? Macam mana Nabi baca Fatihah? Macam mana Nabi rukuk? Macam mana Nabi i'tidal? Macam mana Nabi duduk antara dua sujud? Macam mana Nabi duduk tahiyat? Kalau duduk antara dua sujud, dia panggil duduk apa? Duduk apa? Duduk iftirash, duduk rehat lah, rehat, rehat. Ya, duduk tahiyat, dia panggil duduk tawarruk, duduk merendah diri. Atau macam merendah diri, orang malu. Malu. Faham eh? Ha, duduk orang malu, faham eh? Ha, duduk tawarruk, tapi sembahyang kena ngaji. Lepas tu sembahyang ni, lepas tu jahil ada dua. Satu jatuh jahil murakab, satu jahil fasid. Jahil murakab ni, dia bodoh. Huh, belagak macam orang mana. Umar Ustaz Jeffrey mana Umar Ustaz Jeffrey? Oh, tu sana, kona sana, pusing sana, urun debu sana, sana. Dia tak tahu, dia tipu kan? Ha, ni jahil murakab. Ha, eh? Ha, tu orang tanya, Ustaz, apa hukum puasa? Kalau orang berpuasa, dia kuma-kuma, apa hukum puasa? Eh, tak apa, telan pun tak apa. Ha, ni dia tak tahu, dia belagak macam orang tahu. Ya? Ha, kalau orang Banjar panggil orang bungul. Bah, eh? Ha, Jawa panggil orang goblok. Bah, eh? Ha, kalau Arab panggil jahil. Kalau ramai-ramai juhala. Eh? Kalau orang kita Melayu, bodoh. Eh? Ha, tu bahanlah. Kita kena ngaji. Jahil basit ni, dia tak tahu. Dia mengaku tak tahu. Tu dia mengaji, dia belajar, dia tak faham, dia rujuk guru. Ha, ni orang jahil basit. Macam kita ni. Jahil basit. Bah, eh? Ha. Bahaya jahil murakab ni, dia menyesatkan diri dia dan menyesatkan diri orang lain. Ini jahil murakab, eh? Ha, dekat-dekat dengan robot kok, bah, eh? Jahil murakab, bah. Ha. Tengok mengaji, mana ada orang? Mana tak ada? Eh? Ha. Baiklah, ha, baru start ni. Ha. Yang tengok, yang tengok, tak puas hati. Baru start. Lampak start ni. Lampak ni pahala bulan Ramadan ni. Ya, siapa dapat buat baik beruntung sangat. Ha, tu tadi yang macam Nabi beritahu lepas saya baru subuh tu, jangan lupa selawat 100 kali. 30 hajat dekat dunia Allah makbulkan, Allah selesaikan. 70 hajat dekat negeri akhirat. Kuburnya bercahaya. Kuburnya luas. Dan arwahnya dan roh ni dia duduk di ailin, di bawah telih-telih burung yang hijau, dia berterbangan dalam syurga Allah. Ada orang tanya, eh, macam mana roh duduk bawah telih burung? Burung syurga ni bukan macam burung kat dunia, burung tu, burung terkukur tu. Bukan. Burung syurga ni subhanallah besar sangat. Eh? Ha, tengok, kita tengok dekat dunia kapit terbang, kapit terbang. Berapa ribu, berapa ratus orang mana naik kereta kapal terbang. Belum lagi burung syurga. Dalam kitab sebut pokok tubak ni, pokok tubak. Dalam syurga pokok tubak ni, dia satu dahan ke satu dahan perjalanannya 500 tahun. Ha, pokok tubak ni. Wah, eh? Nak ada syurga? Nak? Hei, nak tak? Nak belajar tidur. Busuk ni orang. Ha. Ha, eh? Syurga ni mahal. Mahal syurga ni. Eh? Ha, kalau siapa subuh 100 kali senangnya lepas pada subuh tu. Lepas tu dalam poket ni kena ada tasbih. Ada tasbih. Bila letak dalam poket ni ada tasbih, seluk ada tasbih, ingat Allah. Seluk ada tasbih, boleh selawat. Seluk ada tasbih, boleh tahmid. Seluk ada handphone. Ha, habis eh. Ha, habis apa? Eh, tu orang dulu dalam poket selalu ada tasbih. Ya. Eh? Ha, kena hukum tasbih ni. Tapi kalau hukum tasbih ni, asal hukum dia harus. Lama Nabi tak pakai tasbih, semua pakai jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Tukar khalifah, ya, sahabat, dia buat tasbih daripada buah tamar. Agar apa? Agar umat Nabi Muhammad ni mereka senang untuk menyebutkan Allah nak ingat berapa. Ya, nah, apa itu hukum pakai tasbih ni, dia harus yang dia akan jatuh sunat. Sunat bila ada tasbih, kita boleh ingat Allah. Dan akan jatuh wajib. Bila kita sebut nama Allah, akan menenangkan jiwa kita. Akan jatuh wajib. Bila kita sebut nama Allah, kita menghindar daripada sifat kemarahan.
Ya, contoh balik rumah, balik-balik rumah bini ceramah. Balik mak. Bini marah, bini marah, suami kena marah bini. Ayo, bini marah. Oh my. Suami takut bini, bising dia tanduk kebur. Kalau kat luar, kalau beli pasaran pergi jumpa kawan pasaran waktu. Bini macam mana? Okey. Aku bukan tak takut bini. Aku orang bertakwa. Takut bini tua. Apa itu suami ni, dia kena boleh takut dengan bini daripada hukum syarak. Dia tak ada mal. Bini kata, abang baca Quran. Abang pergilah sembahyang masjid, sembahyang sunat tarawih. Jangan duduk tengok handphone je, rambut dah beruban. Itu isteri boleh nasihat suami. Tapi nasihat dengan kasih, sayang. Jangan macam harimau, macam beruang. Pergi tarawih. Abang pergi tarawih. Hantam nanti. Jangan. Ya? Berdosa tak boleh. Isteri tak boleh tinggi suara dengan suami. Suami pun tak boleh tinggi suara dengan bini. Tak boleh. Suami dia cakap bini lembut-lembut. Ayang, abang nak pergi tarawih. Ayang, nanti lah mama ni. Jangan lupa. Abang nak makan dengan ayang. Seronok rumah tangga ni, seronok. Lepas tu rumah tangga ni, isteri kena soleha. Suami kena soleh. Dalam rumah tangga ni, paling utama, suami kena banyak sabar. Nampak? Dalam rumah tangga, tengok. Suami isteri, saku mulut ni suka baby siapa? Bini. Suami jarang tengok kalau balik kampung. Nenek dengan atuk siapa mulut suka bising? Nenek. Atuk dia bising masa panggil lembu balik ya. Nenek tak ada. Hei, masuk. Main kolam tau. Pol sama boy. Ni malah bagi balik, balik habis buah manggih. Nenek. Tu nenek lah. Atuk tak. Ambil lah. Banyak-banyak-banyak. Makan dengan pokok-pokok dengan batang makan. Atuk lain, bah, atuk lain. Ya? Ni ada hadis. Faham, ni ada hadis. Ya? Tu seorang sahabat pergi rumah Saidina Umar, Amirul Mukminin. Saidina Umar ni singa padang pasir. Garang Umar ni. Dan satu hadis lagi menyebutkan, apa kata Rasulullah? Wahai Umar, kalau kau lalu di jalan sana, syaitan tak lalu jalan situ. Syaitan takut dengan kau. Sebab Saidina Umar ni, orang je kuat ibadat. Orang yang buat ilmu, orang yang bertakwa. Dia cakap, dia buat Sayyidina Umar, bukan Haji Umar. Faham? Sayyidina Umar, singa padang masih. Faham? Dan dia punya karamah Sayyidina Umar ni, kalau dia baca khutbah, suaranya boleh didengar tentera Islam ratusan batu. Sayyidina Umar. Ustaz sekarang baca khutbah, orang dah dengar tidur. Itaqullah, itaqullah. Tidur. Tu Sayyidina Umar sahabat Nabi hebat. Itu yang dia duduk rumah, orang sahabat atas rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Amirul Mukminin, ya, naik. Baru nak duduk, dengar bin Sayyidina Umar menjerit. Umar! Come here. Cakap tadi tak cakap putih eh. Aku cakap orang putih. Mari sini Umar. Umar pergi. So mari ya. Pergi sahabat Nabi ni nak bincang dengan Sayyid Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Balik lah. Sayyidina Umar berkeluar. Wahai Syekh, sahabat mari. Balik. Macam mana tak balik? Aku cadang nak cerita dengan kau. Bini aku kat rumah garang. Suka jerit kat aku. Macam mana nak buat? Tengok bini kau lagi kuat menjerit. Aku balik lah. Tu kata Sayyidina Umar. Wahai sahabat. Biarlah bini kita menjerit. Biar dia menjerit. Biar dia bebe. Biar. Iman segi hukumnya. Segi hukum, hukum Allah SWT. Dia berdosa besar sebab sudah meninggi suara dengan depan suaminya. Tapi segi dalam rumah tangga biar. Itu adalah hiburan. Hiburan. Faham tak? Hiburan. Dia penat duk jaga anak kita 9 bulan 10 hari. Malam-malam anak nangis tu. Anak nangis. Dia buat susu bangun. Bapak nangis pun dia buat susu. Faham? Kadang dia basuh begok anak, duk bandingkan anak, duk urus rumah tangga, kadang sampai tak dapat sembahyang sunat duha. Kadang nak dapatlah, kadang nak baca Quran, kadang tak sempat. Kadang baru nak dah ni, dah basuh begok anak, nak sembahyang sunat duha, dah suami panggil pula, ayah baby nak minum. Ayah baby tolong pakai baju baby.
Orang perempuan banyak pengorbanan. Wah, dia suara dia suka jerit. Wah, eh. Ha, biar dia menjerit, dia hiburan. Wah, ya, hiburan. Dan yang sahabat sahabat Nabi juga, ialah benarlah, ya, benar. Tapi itu kalau ikut hukum syaraknya, orang perempuan ni kalau dia tinggi suara, ya, dia jerit dengan suaminya, suara pada hari itu boleh juga kita minimah. Ibnu Syaidah Al-Fathani. Hukumnya adalah dosa besar. Dan dia dalam lanat Allah selagi tak minta maaf dengan suaminya. Dan pada hari itu tak wajib nafkah ke atasnya. Suami tak wajib bagi nafkah. Lepas itu, kalau kita belajar hukum fiqah pula, iaitu apabila bernikahnya lelaki dan perempuan itu, wajib bagi makan, suami itu wajib bagi makan kepada bininya satu hari dua kali sahaja. Ha, bukan satu hari enam kali. Itu badan macam penyu jalan. Pagi makan, nasi goreng. Nanti tengah hari makan lagi. Tak sampai tengah hari, kan pukul 11 makan lagi. Ya. Cekodok udang. Tengah hari jangan makan lagi. Nasi kandak pula. Ha? Ha, kan pukul 4 makan lagi. Ya. Itu belum berok eh. Ha? Ha, belum berok eh. Ha? Jadi, siapa banyak makan, malas ibadat. Siapa banyak makan, dia tidak mencerdikkan akal. Siapa banyak makan, gelap hati. Tengok pada bulan Ramadan, kita kurang makan. Kita rajin ibadat. Pada bulan Ramadan, kita kurang makan. Ya, subhanallah. Jalan-jalan kebaikan terbuka untuk kita. Lagi satu, dah kata Imam Syafi'i pula. Siapa suka melihat kemaluan, dia merosakkan mata. Bukan mata terbuta tak. Siapa suka melihat kemaluan, matanya apa-apa. Matanya malas nak baca Quran. Matanya tak suka tengok ulama. Matanya tidak nampak jalan-jalan kebaikan sebab suka melihat kemaluan. Lepas itu kalau berok kencing jangan tengok kemaluan. Berok tengok. Oh, lambat besar. Ubat nak makan lambat besar apa. Tipu bang. Jangan suka tengok. Melihat kemaluan sendiri, harus. Suami atau isteri melihat kemaluan isteri. Isteri melihat kemaluan suami, hukumnya makruh. Melihat kemaluan binatang, harus. Melihat kemaluan orang dengan jalan tak sengaja, harus. Tengok saja-saja, lama-lama, haram. Haram? Ini hukum fiqah lah. Ya? Ada uduk, pergi kat punggung lembu, pegang punggung lembu. Sang semua ni. Tak batal uduk, tak batal uduk. Ini hukum fiqah. Faham? Lepas itu ulama, dalam hukum dia panggil furu'. Farah Hamzah, furu'. Furu' ni cabang, cabang ilmu fiqh. Faham eh? Lepas itu orang alim, dia ada ilmu, dia tak gaduh. Tengok Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanbali, Hanafi. Mereka berlain pendapat, tapi tak gaduh. Kita tak ada. Ya? Yeah? Boleh pakai serban sikit, serban sengit-sengit. Apa hukum kalau semayang tarawih? Imam buat 8, imam ni buat 20, ni buat 8, apa hukum? Hukumnya, tengok pada kilometer. Tengok kilometer masjid tu jauh mana, kilometer tu jauh mana. Maka boleh. kena ngaji ni, apa tu hukum zakat fitrah, kena mengaji. Duduk di Perak, tak boleh zakat fitrah di Selangor, tak boleh. Duduk di Selangor, zakat fitrah di Terengganu, tak boleh. Duduk di Terengganu, zakat fitrah di Selangor, tak boleh. Kena belajar ni, faham? Apakah hukumnya zakat fitrah? Duduk Perak, zakat fitrah di Selangor. Hukumnya sah, tapi haram he. Tahu haram he? Haram he, faham eh? Faham, itu kena ngaji. Masuk akhir raya, hari pertama. Orang takbir raya dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tak tarik ni, aku tarik menangis ni. Tengok. Takbir raya dekat Tanah Arab, tak lagu, tanya Ustaz Jeffrey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamdu. Dekat negara kita berlagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok belakang menangis. Tak lagi. La ilaha illallah. Lagi orang menangis. Kita ni negara kita ada seni. Ada seni. Tengok lepas sembahyang salam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok lepas sembahyang Jumaat. Ada seni lagi. Ada makan pisang ni. Daripada Perlis sampai Johor, sampai Indonesia, Jumaat mesti ada pisang.
Buah lain tak boleh. Siapa serekah buah lain pada hari Jumaat? Haram. Ha, ni tak mengaji, faham? Lepas tu kena mengaji, faham? Eh? Ha. Tak sampai mana tak ingat lah. Lepas tu kena mengaji. Jangan bergaduh. Eh? Ha. Baru Ustaz. Ha. Aku semalam bukan lah kat ni, tak lah kat. Tolak pada rumah malam tadi pukul 3. Eh? Bini kata, aku nombor 3 ni, nak bulan-bulan Ramadhan pun nak ceramah. Telefon lah, Iqman kata batal lah. Eh? Abang ni... tak boleh, abang nak pergi dakwah. Buat kerja agama. Eh? Tengok Nabi, tinggalkan bini berperang. Tinggalkan bini buat kerja agama. Heh, apa ni? Eh? Ya, pergi nak. Ha, kalau itu, lepas tu kalau nak keluar rumah, siapa dah kahwin nanti dah kahwin apa-apa? Ya, sama juga, dah kahwin, suami nak keluar rumah, isteri kena peluk. Suami pun kena peluk bini, peluk. Tapi peluk lama-lama. Peluk lama tak pergi kerja, tak pergi ceramah ni, bang. Eh? Ha, peluk sekejap. Peluk. Abang nak pergi ceramah ni, duduk rumah, jaga Quran jangan tak baca. Aurat jaga, jangan keluar rumah tanpa izin daripada abang. Jangan kat rumah duduk main telefon aja. Ya. Kalau nak main telefon boleh, selalu duduk WhatsApp kat abang. Ya. Nah, kosok belakang bini badan tu, ni urat belikat dia kosok. Baca bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, jadikanlah isteriku isteri yang salihah. Ah, pergi lah. Oh, ni suami soleh, wah, eh. Suami soleh ni dalam rumah bini marah apa ke, dia tak tinggi suara. Dia relax. Suami bini tu bising. Selamat ni, nak kau pulang buat beli pun eh. Alhamdulillah, ya Allah. Dia marah ni. Orang nak marah, orang buka tu orang ni. Dia sebut-sebut Allah, subhanallah, alhamdulillah. Apa kan? Masya Allah. Nah, ni suami soleh. Eh, ha, semua soleh. Kita ni kalau rajin dia sebut kalam Allah. Contoh, tersepak batu ke apa. Dia sebut nama Allah. Tidur-tidur, bini tidur, lasak, tersepak suami tu jatuh bawah. Alhamdulillah. Eh? Ha, duk rajin sebut nama Allah ni, faham eh? Amal kan? Ya, amal kan? Ya, ada seorang sahabat ni dia suka sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak kira dia dapat musibah tak dapat musibah ke apa, dia suka sebut nama tu. Dia suka sebut kalam Allah, faham eh? Ha, kadang kita terkejut. Keluar. Selipar hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan nak tanya, siapa mati? Ah, wah, nak siapa mati? Wah, eh? Ha, sebut kalam Allah. Wah, eh? Ha. Baiklah, baru start ni, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bab kesempurnaan berpuasa. Ah, puasa kena mengaji. Fa waw alif sin puasa. Ya, ha, puasa ni bukan luaran je, dalaman pun kena puasa. Dalaman bukan puasa, luaran pun kena puasa. Ya, semua kena puasa. Ya, orang yang berpuasa ni, yang sebenar-benar berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala cukup beruntung. Dia jaga diri, jaga tubuh, semua jaga semua, zahir dan batin. Betul kalau amalan ni ada amalan zahir, ada amalan batin. Ha, kalau semayang, ada semayang zahir, ada semayang batin. Semayang jihad, semayang sir. Wah, lu semayang. Semayang jihad mana? Subuh, Isyak, Maghrib. Jihad dinyatakan. Semayang sir, dia tidak dinyatakan, dia senyap. Zuhur, asar. Yeah. Tapi kalau kita baca kuat semayang zuhur, semayang sah tak? Sah. Tapi makruh. Ha, tu kau ni. Yeah. Ha. Tapi kalau solat, baca Fatihah, wajib dengar telinga. Kalau baca Fatihah, telinga tak dengar, semayang batal, tak sah. Itu kalau baca Allah Akbar. Fatihah tak dengar, yang dengar ya senawa je dengar. Tak sah solat. Dia wajib didengar oleh telinga. Kalau baca Fatihah pula, orang kanan, orang kiri dengar, hukumnya harus sahaja kena sembang jemaah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah dengar?
harus keempat, kelima, keenam dengar suratul ladzina an'amta alaihim waladdallin. Amin. Makruh kalau satu saf dengar, satu masjid dengar, sampai imam dengar. Siapa imam sama makmum eh? Iya. Iya. Dia dah baca iya ni, orang sebelah mau ikut. Iya. Iya. Haram. Wah, eh. Banyak orang buat ni. Sebab dia semayang ni, sebab tu syaitan ni, dia syaitan ni, dia ikut daripada kita punya pernafasan. Belajar dalam kitab tafsir, dalam hadis, bab tentang syaitan. Kalau dalam kitab Nasaihul Ibad, daripada Syekh Ibn Hajar. Kisah Iblis, kisah Nabi Adam, kisah Siti Hawa, kisah bumi. Ada dalam tu. Ya? Syaitan ni, dia ikut pernafasan, dia ikut saluran darah. Tengok kita punya laju nafas. Nah, ni kekuatan syaitan. Syaitan ni kuat. Lepas tu ulama bagi tahu dah, Nabi pun cakap, kalau siapa malam-malam hari tidur mimpi tak elok, ya. Mimpi kena belik ular sawa, mimpi terjun bangunan, duduk dalam lubang tai, mimpi tak elok ah. Ya, itu mimpi syaitan. Ya, bangun pada tempat tidur, baca surah An-Nas tu, ya. Betul ludah dah kaki. Nak sebelum ludah tengok suami tu, nama ludah ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasawasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinni wan nas. Suami tidur ngara. Tak bocor-bocor otak. Itu kena ngaji, ya. Ngamai ludah sama dengan solat. Dalam solat ni, ludah di depan, bila ada makanan dalam mulut, hukumnya makruh. Kalau air liur jatuh di tempat solat, dalam masjid, dalam surau, ya, kena kapek masjid, kifarahnya kena lap dengan air yang bersih. Ha, ludah belah kanan, makruh. Ya, disuruh ludah dia belah kiri. Kenapa belah kiri disuruh belah, ludah belah kiri? Sebab dalam solat, syaitan ni, dia akan berpindah, syaitan ni, dalam solat, malaikat ni dia berpindah sebelah kanan. Itu dalam solat, belah kiri tak ada malaikat. Ini kelebihan solat. Itu untung ada kain dia tak? Dia ada masalah, dia boleh lelak. Itu kalau belajar buat puasa, buka dalam kitab Majmuk Syahrul Mahzab. Buka dalam kitab Bahrul Madi. Bahrul Madi, dari Syekh Al-Izri Al-Marbawi, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Hanafi, Malik, Imam Nawawi, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar. Buka dalam kitab Bujairimi. Buka dalam kitab Iqna'. Bab tentang puasa dan tentang solat. Bila kita semayang, ada hingus. Kita ada hingus. Boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Sedikit saja kata ulama, tidak membatalkan solat bila dia sedut. Dan tidak membatalkan puasa. Yang batal ni kalau sedut banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil gigi palsu ni masuk dalam terus habis. Membatalkan solat, membatalkan puasa. Betul pada tengah semayang, dalam solat, bila kita dalam solat, bila ingus meleleh, tak payah hembus-hembus. Tak payah, kena orang sebelah. Walallin. Imam ingus ni. Kena tok siap sebelah. Jangan bohong-bohong. Kena ngaji buat solat. Itu ke tengah semayang. Kita semayang, ada pegang Quran, selak Quran, tak batal solat. Sebab dia jangan membuat perkara itu, maksudnya kata ulama, perkara yang boleh membatalkan solat. Apa itu kaedah bila dalam kita tengah solat, telefon bunyi, boleh padam telefon. Tapi kena tahu pergerakannya macam mana. Lepas tu tengah-tengah semayang, imam telefon letak kat baju ni. Lagu, nyung lagu. Nak ke bulan Ramadan, lagu Hari Raya. Selamat Hari Raya, Hari Raya, Hari Raya semua. Satu kampung tu. Satu kampung tu. Jangan tekan, biar je. Kalau boleh, biarlah. Dia jangan cari-cari. Tekan, dia tukar lagu lain. Lagu dandut ni.
Abang, balik ah. Abang, abang ah. Ah, biar. Dia tukar lagu lain lagi. Faham ya? Ha, itu kalau dia lah dalam solat, kalau jika dia berbunyi bunyi lagu ke lagu apa ke, kata ulama dia tidak haram apabila kita tidak ada niat untuk mengganggu orang solat. Ha, faham ya? Tapi tu kalau balik solat, depan adalah imam, belakang imam lelaki, belakang imam lelaki adalah orang dewasa, belakang orang dewasa adalah kanak-kanak, belakang kanak-kanak siapa? Ya? Kanak perempuan, kanak khunsa. Ha, belakang khunsa baru perempuan he. Ha, lepas tu buat solat dia sebab tu tengok orang perempuan. Soft dia, dia belakang. Kalau orang perempuan, satu sah orang lelaki. Semayang sah. Semayang sah. Tapi tak sempurna. Bak segi dia punya solat berjamaah. Ustaz di Mekah, Madinah. Di sana lain. Dia darurah. Orang ramai sangat. Haa, faham eh? Haa. Kalau orang perempuan, satu sah orang lelaki. Akan mengundang. Ganggu orang lelaki nak solat. Orang perempuan dia rukuk. Allahuakbar. Orang lelaki tak rukuk eh. Sah pun kau. Ha, apa tu Nabi suruh orang perempuan ni semayang sok duduk belakang. Ha, eh? Ha, dia duduk belakang, orang lelaki tak nampak punggung dia. Faham? Tengok punggung Pak Imam dengan punggung perempuan. Ha, tengok punggung siapa? Punggung perempuan lah. Aku pun tengok punggung perempuan. Ha, cakap gagak lah tengok punggung perempuan lah. Lepas tu makmum lelaki duduk tengok punggung imam, dia tak mengganggu solat. Setan tak bergantung, tak bergantung punggung Pak Imam. Setan tak nak kereh macam tu. Ah. Ha, bagus tak yang pertama? Yang pertama, hendaklah jauhi memandang perkara-perkara maksiat. Ya, pada bulan Ramadan ni, kena mata ni kena jaga sungguh. Ya, sikit lagi aku nak berhenti. Ya, dah 45 minit. Ya, betul ya? 45 minit. Ya, berhenti. Ha, jaga mata sungguh ni. Ya? Lepas tu kalau dalam, belajar dalam kitab Mahimah dan belajar dalam hadis, bab Nabi bagi tahu suami, pandangan suami. Pandangan suami ni bila dia melihat isterinya, melihat dengan sukanya, melihat dengan sayang. Maksudnya bila suami tengok bini, dia suka. Tengok, cantik bini abang. Dia tengok suka. Subhanallah. Nabi kata apa? Isteri tu, perempuan tu, tempatnya syurga. Nabi cakap apa? Pilih syurga mana engkau nak masuk. Engkau masuk lah. Syurga pintunya 8. Isra, satu lagi pintu. Pintu duha. Siapa yang istiqamah semayang sunat duha, dia masuk syurga melalui pintu duha. Ni kena biar orang semayang sunat duha. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka. Ustaz tak dapat doa Arab, baca doa Melayu kan susah. Sama ada tahlil arwah, tak dapat buat tahlil arwah, tak dapat baca buat doa tahlil tu nak doa Arab, baca doa Melayu. Ini orang duk panggil man duk mengaji, duk mengaji pondok malangkan buat tahlil mai aji tapi tak mari. Sebab tak dapat doa, tahlil tak dapat air. Kan susah doa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah dan berkatilah arwah-arwah yang kami sebutkan semasa kami buat tahlil arwah tadi. Luaskanlah kuburnya, teruang, luaskanlah kuburnya, teranglah kuburnya, masuklah mereka dalam syurga, jannatul firdaus dengan para nabi, para syuhada, ya Allah. Doa jangan panjang-panjang. Doa panjang-panjang. Orang makmum dah jatuh tangan 3-4 kali. Ya. Imam, ya Allah, Rabbana. Rabbana, 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 la tuzigh qulubana. Sebut Rabbana 6 kali. Rabbana, 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 Rabbana. Makmum dah jatuh tangan. Di mana kali ya? Bila nak habis mam, nak lapar lah ni. Ha, wah, ni kadang masalah apa? Ya? Dia doa ni tak semestinya kena panjang. Doa ni biar dia pendek tapi dia padat. Ni hati duk ingat Allah ni. Ya? Sama solat. Ya? Sama baca Quran. Kalau orang ni duk baca Quran pada bulan Ramadan, rajin baca Quran. Tapi mulut masih jahat duk mengumpul orang. Telinga dia duk dengar benda-benda haram. Mata sengok suka tengok benda haram. Jari ni suka duk type-type benda-benda haram. Kadang benda-benda subhat, benda-benda yang tidak sahih kita suka viral-viral kan. Itu tandanya
Dia baca Quran tu masih masih lagi bukan dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ya. Ha, di antara ya mujizat yang masih ada lagi apa dia? Al-Quran eh. Wah, ya. Ha, betul jangan tak baca Quran. Wah, ya. Ha, baca Quran dengan tertil, baca Quran dengan hudur, baca Quran dengan semata-mata ingat Allah. Ha, itu kalau dia semayang, Allahu Akbar, sebut kalau Allah ni dia faham dengan makna. Sebab kalau Allah dia semayang pula, dia ingat Allah sungguh-sungguh. Itu semayang apa dia nangis? Eh, main tasbih. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Ni kepala jangan goyang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Satu masjid dah goyang. Satu masjid, imam tertidur sunat tasbih. Allahu Akbar. Hanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Hanallah, alhamdulillah. Dia penat. Makmum belakang nak angkat kepala. Yang orang tidur. Itu orang minta aku jadi bawa kemo live main sunat tasbih. Aku tak ambil, aku penat. Ke kuliah subuh, kuliah duha, besok kuliah zuhur, kuliah asar. Lepas tu nak balik, nak jumpa bini, nak cepat ni, cepat. Dua hari nak jumpa bini, cepat. Haa, ni nak telefon ni. Busuk ni orang kacau, orang ceramah. Dekat rumah aku suka gegar telefon ni. Faham eh? Haa, kalau tak gegar, kadang masalah. Kadang orang, kadang bini pun, apa ni? Mah, telefon tak bunyi. Dari bini lain eh? Dari bini lain eh? Haa, bahaya orang perempuan ni. Tengok telefon bunyi, bini lain. Bini lain eh? Bila sebut lain pun tak betul. Lain, lain, lain. Bini lain nak sebut lain, lain, lain. Faham ya? Itu bahaya. Lepas tu orang perempuan ni kalau ada WhatsApp, jangan letak umur 60 lah. Umur 70 lah ada WhatsApp ni. Eh. Gigi 70 tu gigi tak ada. Letak dekat WhatsApp malu sebab gigi tak ada. Faham ya? Letak rambut cucu. Rambut cucu umur anak dara, baru 18. Aku kena lah. Lu WhatsApp aku. Udah, tanya pun nak. Macam ni tak nak lagi suruh mayang, mayang pergi kursi. Sebab mayang pergi, mayang, mayang pergi kursi. Aku tu, balas ke tangan je lah. Okey, boleh. Dia orang tua, dah umur 70. Kadang tengok telefon tak nampak. Dia pun nak tengah okey, dia tekan love. Hantuk aku. Aku. Malah tengok sangat. Banyak sangat WhatsApp dia. Ya? Bini juga dia pun. Orang perempuan ni tahu kod apa tu. Nombor kod James Bond boleh buka orang perempuan ni. Ha? Orang perempuan ni pandai. Lebih bijak daripada komputer orang perempuan ni. Kita buat kod tapak kaki pun dia tahu. Bah, orang perempuan ni. Buka. Bang. Nombor WhatsApp abang ni ada perempuan WhatsApp ni. Perempuan muda ni. Huh, gigi dia bersih siapa ni. Kenapa? WhatsApp apa? Tadi tu ada makcik tu WhatsApp tanya buat solat tu, main kursi. Makcik apa ni anak dara ni 18 ni gigi dia bersih. Abang lelef dengan dia ni apa ni bang? Siapa ni? Makcik je lah umur 70 tu. Takkan abang nak lelef ke orang? Allah. Ni tengoklah, tengok tangan kau ni. Ya Allah, bila makcik bagi lelef kat aku ni? Haa, ini kadang masalah lah eh. Haa, tak buat hati dah dia tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yelah, apa ni? Kenapa? Itu tekan, nenek tekan. Itu tekan. Allah, minta maaf ya. Kadang masalah tuan tu, abang. Itu bahaya orang perempuan ni seboleh-boleh lah. Ya? Walaupun dia dah nenek ke, dah berumur ke, anak dara ke, kalau dah berkahwin bernikah ke, jaga sungguh. Kalau WhatsApp, jangan letak kamu dia. Letak kamu periuk ke. Wah, ya? Dia akan mengundang fitnah. Wah, ya? Nabi cakap dah, ulama cakap dah, perempuan itu isteri kamu adalah permata. Jaga sungguh-sungguh dia, bungkus dia tunggu-tunggu. Sebab dia bini kamu. Wah, ya? Ya, haa, jaga sungguh-sungguh. Haa, dah satu jam dah. Berhenti pukul berapa? Haa, ini Jumaat dari lambat. Dia berapa? Haa? 11? Wih, lamanya 11.
Dah harga tak naik minum. Boleh sikit lagi ya. Sikit lagi. Yang pertama, jauhi memandang perkara-perkara yang haram. Ya, apa itu kalau pergi pasar Ramadan, jaga sungguh mata. Ya. Faham ya? Dia bermulanya dosa ni daripada mata. Dari mata dia masuk sini, jantung. Jantung ni tempat iman. Kita belajar buat kitab tasawuf. Hati qalbun, hati lab, hati fawaid, hati sudur, dia banyak hati. Lepas tu, kalau dekat jantung ni adalah tempat roh sultaniah. Roh sultaniah. Ya, kalau kita nak jadi orang soleh, lalu pegang kat jantung ni, baca surah Al-Nasyrah. Ya, baca ganjil 3 ataupun 7. Kalau anak nak jadi anak soleh, anak tu tidur malam-malam atau suami tidur malam, pegang kepala dia, baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif 141 kali. Tapi jangan kuat. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Anak tak tidur sungguh. Ha? Apa mak ni yang latif, yang latif, orang nak tidur ni, yang latif, yang latif. Nah, jadi pandai. Yalah, jangan cakap kuat nama. Nama juga anak, jadi anak, baby pun nak jadi orang soleh. Masa tunjuk anak, baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adul amin. Tak ada, nyanyi lagu, lagu duit. RM1, RM2, RM3. Oh. Itu budak ni, baby ni bangun besok dia besar, dia cinta duit. Wah, ya, dia cinta duit. Ha, apa itu kita kalau ada anak, ni anak ni kalau kita pesan cakap apa? Nabi cakap dah. Kalau kamu ada anak, ya, kamu jangan minta apa-apa dengan dia, minta dia satu je. Satunya apa? Doa. Ha, wah, ya. Aku pun cakap dengan anak aku, cakap apa? Baru ni dia pesan dapat nombor satu. Cakap ayah tak bangga kau dapat nombor satu. Tapi ayah bangga kalau kau anak soleh. Ayah bangga kalau kau mendoakan ayah, doakan mak kau, doakan semua ahli keluarga kau dan umat Islam. Anak soleh ni untung. Faham ya? Anak soleh ni, subhanallah, dia penjamin. Dia menjamin mak bapak masuk syurga. Faham ya? Sebab tu suami ni, dia nak masuk syurga, susah. Orang lelaki ni, dia adalah hadis sebut, dia antara yang paling lambat masuk syurga, orang lelaki. Dengar ni, wah, orang lelaki lambat. Eh? Ha, memang dekat dunia boleh kahwin 4. Bini apa? 4. Dekat dunia boleh kahwin 4. Dia kena lebih. Wah. Tapi kat akhirat, orang lelaki ni lambat masuk syurga. Lambat. Eh? Lambat masuk syurga. Orang mumpah masuk lah. Baby, ayam kat atas ni. Bi kat apa? Lambat lah. Lambat ni. Ni mereka ada tanya, dia beli gelang hang tak lepas ni. Ha, 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 susah hang suami, susah. Susah lah. Tapi tu orang tasawuf. Orang tasawuf ni, kebanyakan mereka jarang nikah orang tasawuf. Macam kita ni, tersawuk. Tersawuk lah. Orang tasawuf lain. Yeah? Tu dalam kisah. Tak silap aku kisah subhanallah Rabi'atun Adawiyah. Rabi'atun Adawiyah ni, dia boleh semayang atas udara. Dia bentang sejadah, semayang atas udara. Allahu Akbar. Rabi'atun Adawiyah yang duduk kat tanah Arab. Duduk Yaman tu. Yaman ke mana? Yaman ke Mesir. Yeah? Rabi'atun Adawiyah. Bukan Rabi'atun Adawiyah duduk. Ni. Bukit api ni. Ha? Hasan Al-Basri, seorang wali Allah juga, dua batang sejadah, semayang atas udara. Allahu Akbar. Bih, semayang Assalamualaikum Warahmatullahi. Assalamualaikum Warahmatullahi. Semayang lain-lain lah. Kata Rabi itu ada wiyah. Wahai Hasan Al-Basri, engkau solat di atas udara, jika kau nak memikat hati aku, aku sikit pun tidak terpikat dengan kau. Cintaku hanya untuk Allah. Oh, nampak Rabi itu ada wiyah. Pernah ada satu ketika, seorang pencuri nak mencuri kain selimut Rabi itu ada wiyah. Nak ambil tak boleh, nak ambil tak boleh. Kata satu suara, wahai pencuri, syaitan pun takut dengan Rabi itu ada wiyah. Jangan kau nak ambil kain selimut dia. Oh, nampak. Kita, syaitan gang.
geng kat kita lah, eh. Duduk dalam jamban lama, berok. Oh, 15 minit. Belum keluar tayi. Itu dalam jamban jangan lama-lama. Dia siapa lama dalam jamban, dia payah nak dapat ilmu sebab dia apa-apa. Ulama bagi tahu buka dalam kitab tasawuf daripada Imam Ghazali Hujjatul Islam dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nabi cakap apa? Dalam jamban jangan lama-lama. Kalau kamu buat jamban jangan duduk dalam jamban, jangan buatlah rumah. Tu orang dulu jamban semua kat luar. Tu kita balik kampung takut nak balik kampung mana ni? Mana takut malam nak terberok? Jamban kat luar. Tu jamban dekat luar. Air orang kampung semua pakai pergi. Dia ikut sunnah sungguh. Ha. Kita jamban dalam rumah. Dalam hadis sebut, bila azan dilakukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syaitan lari. Lari. Masuk ke jamban. Dia syaitan dekat pintu. Heh. Di sini eh. Ui. Syaitan dalam bahan. Eh. Orang dulu jamban dekat luar. Faham? Eh. Faham? Jamban. Tu malah balik kampung. Faham? Eh. Jamban dekat luar. Faham? Yang kedua, memelihara lidah daripada berkata-berkata maksiat. Lidah dia semua lidah. Tu orang soleh lidah suka zikir. Siapa beramal surah Al-Fatihah setiap malam, paling kurang 21 kali setiap malam sebelum tidur, nanti dia tidur dia baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bini duduk main pos pula. Maliki yaumiddin. Ni seorang sahabat. Dia amal surah Al-Fatihah setiap malam aja. Pasal tu kelebihan surah Al-Fatihah. Tengok surah Al-Fatihah kenapa dia 7 ayat. Dia bersangkutan dengan 7 pintu neraka. Tu masa Nabi Isra' al-Mi'raj, Nabi nampak di Lauh Mahfuz. Wahai Allah, kenapa surah Al-Fatihah ni dia 7 ayat? Kata Allah, siapa beramal? Ni ada kursi. Saya beramal dengan ikhlas, beramal dengan sempurna, baca dengan tertib, dengan baik. Aku haramkan 7 pintu neraka. Nampak? Kita baca betul, tapi dalam solat, tidak ada praktikal. Allahu Akbar. Sirok. 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 Gigi palsu tak pakai polidian, keluar. Nak praktikal solat, sebelum semayang, duduk bawah pokok kalau sawit tu. Allah, Allah, Allah. Praktikal. Dalam solat ada praktikal. Itu bila dia dalam solat nak praktikal, dalam solat pun dia nak belajar, itu semayang dia pening tu. Semayang nak dapat Allahu Akbar, nak dapat takbir tak ikhram pun tak dapat. Allah, Allah. Semayang macam orang anak belum berlari. Allah. Orang sebelah duduk tengok, orang sebelah tengah semayang ni. Ya apa ni? Tu aku pernah sekali kau sembahyang sebelah aku. Allah. Sayang, kita ceramah. Ceramah dekat masjid, ceramah kilang, ceramah pejabat. Orang sembahyang sebelah kita. Allah. Maya apa? Pusing apa ni? Habis sembahyang tanya pusing apa? Kita dah ganggu dalam solat. Apa itu sembahyang kena wangi-wangi. Ketiak nak pakai minyak wangi. Tak ada ketiak pun lagi sampah. Ha. Allah. Orang sebelah maki. Ketiak pun biawak dia ni. Tu solat kena wangi-wangi. Kena pakai haruman-haruman. Kena pakai kain sugi dalam solat. Sebab kita nak bercakap-cakap dengan Allah. Baju kena cantik. Sejadah kena putih. Agar kita ingat mati. Tu orang perempuan pakai terkong kan putih. Tapi terkong kalau boleh 2-3 lah. Dia tak ada terkong dah tak lalat. Ya Allah. Orang sudah tengok kawan ni. Terkong tak lalat. Gelang besar tapi terkong tak lalat. Terkong. Baju solat ni kena banyak. Solat kena banyak. Sama kat kita. Faham nak solat orang lelaki. Satu lagi di mana tutup. Tak larat lah. Mana lah. Yang ketiga, menegahkan anggota kaki dan tangan daripada berbuat dosa. Jaga sungguh. Lepas tu kaki ni, jangan buat benda-benda haram. Lepas tu ambil uduk, kenapa kelebihan beruduk? At-tuhuru miftahus solah. Kesucian itu kunci bagi solat. Apa kelebihan beruduk? Tengok kita nak semayang, kita ambil uduk. Nampak? Nampak? Kita nak baca Quran, kena ambil uduk. Kita mandi, kita tak ambil uduk. Tapi tak boleh solat.
Kita ambil wuduk, kita tak mandi, kita boleh solat. Kelebihan beruduk, beruduk itu adalah bertaubat. Anggota tubuh taubat sungguh kepada Allah. Lepas itu ambil wuduk, jangan bercakap. Ni wuduk bercakap lah. Nawi tu Allah Rasulullah SAW. Alah, ni yang kuliah duha siapa? Kuliah duha. Oh, ustaz ni ustaz. Cakap. Dia tak haram, makruh. Uduk jangan telanjang. Duduk mandi dalam bilik air seorang. Selama hari raya. Cicak tengok. Hush, mandi telanjang. Ni orang keberuk ni. Makhluk Allah ni dia bercakap. Faham, bercakap. Kita ni tak faham cakap dia sebab kita bukan Nabi. Ha, buka lah kisah pada para Nabi, pada para awliya. Dia cakap dengan cacing, cakap dengan burung, cakap dengan unta, cakap dengan ular. Itu kalau uduk jangan telanjang. Bila uduk telanjang, dia makruh. Ha. Uduk telanjang dekat luar kolah tu haram. Nanti dia dengar, lepas tu mengaji kena habis. Dia telanjang situ, telanjang ambil uduk. Hei, haram. Eh, makruh. Ustaz kata makruh, dia kata haram. Hang siapa? Hang makan ustaz. Ya? Ustaz kata makruh. Haram, haram. Hotok hang, haram. Lepas tu mengaji kena habis. Lepas tu kalau hukum fiqh ni, dia hukum ni kebanyakan asal hukum dia banyak harus. Akan jatuh haram, akan jatuh makruh, tentang mana? Berbeza babi. Babi ni haram mutlak. Itu hukum ni. Lepas tu melihat orang lelaki melihat perempuan, dia tak haram. Harus sahaja haram. Dia akan jatuh haram bila mendatangkan syahwat. Kalau tengok perempuan haram, tengok perempuan haram, tak payah kerja. Haram, haram, haram. Mampus masuk longkang semua orang. Itu ngaji hukum rekoh ni. Jaga sungguh tu. Ya? Lepas tu tentang wuduk, jaga sungguh wuduk. Wuduk rambut ni, rambut sini rambut. Kalau nak berwuduk, rambut jangan tarik-tarik belakang. Anak rambut ni sepanjang mana wajib basuh. Wajib basuh. Faham? Dia sungguh. Faham? Kalau kuku panjang, kena buka, kena kelepek ni agar dia masuk air. Jaga sungguh ni. Tentang ni, wuduk jaga sungguh. Sebab tu bila wuduk tak sempurna tu, atau khurum iftah kusolat, kesucian itu kunci bagi solat. Bila wuduk tak sempurna, semayang habis. Wuduk sungguh-sungguh, wuduk ya. Kena dialih. Wuduk dia kena dialih kan. Kalau kat paip tu kena dialih ya. Kalau kolah kena dialih ya. Kalau sakit kat hospital, suruh orang ambil wuduk, ambil spray, spray wuduk. Kadang kat sakit kat hospital tak mau semayang. Mayanglah bang, tak boleh mayang sakit. Sakit. Ingat lagi. Mayang. Makan boleh, mayang tak boleh. Mana tu? Nah. Berok makan banyak. Minta nombor telefon kat nah boleh. Nombor apa? Nombor telefon. Mayang tak boleh. Orang sakit semayang macam orang sakit lah. Sebab tak boleh semayang berdiri. Semayang atas kursi. Tak boleh semayang atas kursi. Semayang baring. Tak boleh semayang baring. Semayang dengan mata. Mata tu semayang. Semayang dengan hati. Hati tak semayang. Bagi mati. Ini semayang. Anak berhenti lah. Baiklah. Rasa cukup sampai kat sini. Tapi sebelum tutup. Pada bulan Ramadan, jangan lupa baca doa ni. Allahumma ahilahu alaina bil yumni wal iman wal salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kalau dia ramai-ramai, Allahumma ahilahu alaina bil yumna. Ya? Nabi tak nak tinggal doa ni. Dia Adi Hasan. Kalau baca doa ni, dia selamat. Pada bulan Ramadan, dia sihat. Ya? Imannya selamat dan berkat. Dia boleh buat amal soleh. Itu satu. Yang keduanya, masa nak buka puasa, jangan lupa baca doa ni pula. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma ya rabba Jibril wa ya rabba Israfil wa ya rabba Mikail wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu baca doa kan. Sebab setiap pada petang bulan Ramadan, ni hadis sahih dari Imam Bukhari juga. Allah membebaskan penduduk-penduduk neraka. Siapa baca doa ni, kategori yang dibebaskan pada hari itu. Bang buka puasa macam beruang.
Nampak banteng, suami banteng. Mata macam tu kaya. Anak pun. Tu maknya yang ambil, maknya. Tadi mak dia baca Ramadan. Kadang anak tak buka puasa dengan mak, mak marah. Han tak puasa, duduk sana. Hak ni meja orang puasa. Puasa nak, nak makan ni lepas orang buka puasa. Macam mana nak makan? Lebih buka puasa. Lebih buka puasa habis mak bantai semua. Biar dia makan sekali. Kanak-kanak ni, tengok pas solat. Bila umur 7 tahun, wajib bapak ni suruh anak tu sembahyang. Tapi kanak-kanak tu tak wajib solat. Bila 10 tahun, tak sembahyang. 10 tahun tak sembahyang, Nabi suruh rotan masa ni. 10 tahun. Kalau besar-besar ni, janggut putih tak sembahyang. Hampak dengan kopuk, pokok kelapa sawit. Empat tahun. Tak sembahyang, empat tahun. Ha, dia buat solat. Dia berbeza puasa. Puasa, bila masuk, bila nampak matahari, ya, ya, nampak anak bulan, ya, yang orang yang cakap ni, orang yang dipercayai, ya. Puasa. Dan dia kuasa, wajib puasa. Tak kuasa, tak wajib puasa. Ha, dia lain, dia puasa lain. Wah, ya. Ha, apa tu tengok dalam rukun Islam? Pertama, kalimah syahadah. Kedua, solat. Ha, nampak. Faham eh? Ha, baiklah. Lagi satu, pada malam hari raya. Contoh, ni malam raya. Besok nak raya lah. Yeah. Tengok kena malam raya. Orang duk pergi rumah orang malam-malam. Nabi suruh takbir raya kat mana? Dekat surau, kat masjid. Dekat rumah takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yeah. Orang balik baca. Boom! La ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Ubah lain dah. Itu memang kacau ni bahaya. Faham ya? Ha, bahaya memang kacau ni. Faham? Ya? Nabi suruh takbir raya. Tapi takbir raya kena betul. Jangan salah. Salah tak mana? Takbir raya malam tu takbir raya ke kampung-kampung, taman-taman duk pergi rumah-rumah orang ni. Satu malam takbir raya 40 rumah setiap taman. Satu malam satu rumah duk makan satu batang lemang. 40 biji buah rumah, 40 batang lemang. Makan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Makan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Makan. Sampai rumah nombor 5. Imam. Imam berok lah. Lambat. Sampai pukul 12 malam, pukul 1 malam. Kadang makcik dah tunggu kat tangga mana. Orang surau tak main-main lambat ni. Makcik dah tidur. Ni haram ni. Asal hukum dia adalah harus. Tapi jatuh haram bila mengganggu orang nak tidur. Baiklah. Pada malam hari raya, jangan lupa baca dua wirid ni. Satu tasbih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Ya. Yang kedua tahmid la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut bi yadihi khairu ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Saya baca dua wirid ni pada malam hari hari raya Aidilfitri, hari raya Aidiladha. Dia tak kira dia mati bila pun lah, ya. Allah siapkan dalam kuburnya 70,000 cahaya. Mana kali itu ulama-ulama dia tak tinggal beramal. Ya, tak mulut dia suka berkamit. Kita mulut suka rokok dulu. Kadang buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum air sikit. Rokok dulu. Buat bulat. Ha, tak habis-habis dengan rokok. Kadang nak tidur, sokor tangan. Orang tertidur. Nak dah. Ha, jangan tak baca dua wirid ni. Kita tak tahu kita mati bila. Ni ada. Kalau dapat Lailatul Qadar. Dia Lailatul Qadar ni dia rahsia, rahsia Allah. Lailatul Qadar, rahsia Allah. Kematian, rahsia Allah. Ya. Ha, kita menjadi orang soleh, rahsia Allah. Faham? Semua rahsia Allah. Tapi dapat Lailatul Qadar, jangan cerita ke orang. Contoh sahur, sahur pagi dengan bini sahur. Suami dapat Lailatul Qadar, cerita dengan bini. Ayang. Apa ayang-ayang nak subuh ni? Ayang. Ini abang lepas itu koda. Itu koda? Abang lepas itu koda? Ha? Tidur teranjang habis itu koda apa? Hak ni, fitnah ni, ni fitnah. Bila dapat benda-benda yang ganjil, jangan cerita dekat orang biasa.
cerita dengan tok guru, dengan orang alim, dengan orang soleh, eh? Dia akan tafsirkan nanti, faham eh? Sama juga mimpi Nabi, mimpi Nabi jangan cerita orang biasa. Kalau kita mimpi Rasulullah, Rasulullah sendiri akan beritahu, ana Muhammad, ana Muhammad, ana Muhammad. Bukan orang yang cakap, hak tu Rasulullah tengah naik kuda, Rasulullah tengah naik kuda, Rasulullah. Bukan orang yang cakap, dia sendiri cakap, sebab syaitan iblis ni tidak boleh menyerupai Rasulullah. Ini kelebihan Rasulullah. Itu di antara umat yang beruntung, umat Rasulullah. Zaman Nabi lain tidak ada semayang tarawih. Zaman Nabi lain tidak ada puasa Ramadan. Zaman Nabi lain tidak ada maksudnya menyambut nuzul Quran ke apa, tak ada. Nabi Muhammad ni, umat Nabi Muhammad dia cukup beruntung. Umat Nabi Muhammad buat satu, pahala berlipat kali ganda. Tengok tentang Al-Quran. Kita tak ada wuduk, baca alif, tak ada wuduk, 5 pahala. Ada wuduk, alif, 10 pahala. Kalau dalam solat, alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Alif, 100 pahala. Lam, 100 pahala. Mim, 100 pahala. Itu sebenarnya terawih, kena panggil imam yang hafal Quran. Satu rakaat, satu juz. Ini pembayang macam ni, ya. Satu rakaat, satu juz, habis mati semua. Sekolah kami, satu rakaat, setengah juz. Kita ni mana dapat? Ada kat luar sana. Boleh ambil seorang satu. Boleh ambil, tapi dah ambil bayar. Tak boleh hutang. Hutang kawan-kawan, bayar dengan aku. Satu lagi. Ya. Ini bukan jual, hadiah. Ya, hadiah. Sini nombor telefon aku ada 0169164969. Sekolah kami ni anak murid dekat 100 orang, 100 lebih lah. Campur orang gila. Sekolah kami ada orang gila. Orang gila 6 orang. 6 orang. Dulu ada 12 orang. Dulu bapak aku suka bela orang gila. Pernah tanya, kenapa abah bela orang gila? Orang gila ni tidak berdosa. Dia balik ceramah, dia beli nasi goreng, beli roti canai, bagi orang gila makan, dia suap. Suap, dia bagi makan, lepas itu dia balik. Setiap alam sampai dia meninggal dunia. Kalau dia tanya, kenapa abah bela orang gila? Orang gila tidak berdosa. Dia tak semayang, dia tak masuk neraka. Dia tak puasa, dia tak masuk neraka. Engkau tak semayang, masuk neraka. Orang gila ni percakapan dia doa. Sama dengan budak-budak kecil-kecil. Yang umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Yang mulakir balik, dia adalah wali Allah. Jumpa dia orang ni, pergi. Dek, doakan acik boleh. Doakan pakcik. Pakcik ni malas main sunat tarawih. Pakcik nak semayang sepatutnya sunat tarawih selalu lambat. Kadang nak semayang tarawih, dapatlah. Semayang witir, pakcik balik pula. Suruh budak ni doa. Tapi dah suruh budak ni doa, bagi duit. Jangan doa, duit tak pergi. Suruh doa, lepas tu pula. Dia doa lain lagi. Ya, ya Allah, ya Tuhan, ku, pakcik ni kudukut punya orang. Kau si mati cepat, dia pakcik kasi mati cepat. Faham ya? Dan minta doa, bagi duit. Faham ya? Lagi tu buat sedekah. Sedekah paling aula pada hari raya, hari raya yang pertama. Tu yang paling aula. Nak puasa sunat 6. Nak puasa 6. Selepas 3 hari raya. Itu yang terbaik, kata ulama. Sebab 1 hari raya, 2 hari, 3 hari raya, pada ketika itu, tetamu sedang datang ke rumah kita. Jangan bila tetamu datang, kita sibuk nak cakap. Tamu, kita buat air tetamu. Tetamu, tak makan kan? Puasa. Kita buat senang, tak pernah tinggal, buat senang. Kita orang soleh, orang soleh, orang soleh. Layan tamu tu wajib tu. Layan wajib, layan tamu. Macam aku datang sini. Wajib orang sini layan aku 3 hari, 3 malam. Makanan aku, tempat tidur aku, semua layan. Kambing, bakar. 3 hari saja, lebih itu senang hari. Tetamu ni apa kelebihan dia? Macam aku datang sini, 2 marhalah, perjalanan 2 marhalah. Nanti aku balik, dosa tuan-tuan, aku bawa. Sampai tengah jalan, malaikat buang di tengah laut. Kelebihan orang musafir. Orang datang, tetamu datang tempat kita. Ya? Yeah? Dan Allah turunkan rahmat. Tempat tu. Ini kelebihan orang dalam musafir. Lepas tu kalau orang dalam musafir, jumpa dia nanti hari raya, bila orang datang rumah kita, minta, jangan minta lain. Tuan rumah ni minta kepada orang datang, minta apa? Bang Long, tuan-tuan Abang Long datang rumah kita, tolong doakan Angah boleh jadi jadi orang soleh. Minta tu je. Ya, berkat. Bila sebut berkat, doa. Ya.
Ha, tuntung utama tahu rumah. Lepas tu Nabi ulama ulama bagi tahu. Aku lupa dalam kitab apa, ya. Dalam kitab Jawi, kitab lama. Dalam masa 3 hari, 3 hari. Dalam hadis pun apa? Kalau silap minta maaf, ya. Dalam masa 3 hari 7 hari. Kalau rumah itu tidak didatangi oleh tetamu, rumah itu tidak dimasuki malaikat rahmat. Contoh duduk dekat-dekat aja ni. Rumah kita ni dah 7 hari. Kawan tak ada tetamu tak datang. Keluarga tak datang. Buat cekodok. Duduk, buat air kopi, panggil orang sebelah, mari. Jauh! Apa? Ni makan cekodok. Dah makan cekodok, dah makan-makan, belah balik, 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 balik. Yang nak simbang eh. Ikmah mana ikmah nampak ikmah? Oh, mah bini lain kau kahwin lagi. Dia mula jadi membawang. Ini sungguh tu, faham eh. Lidah ni semua. Baiklah, satu lagi. Siapa pernah beli kasturi kijang? Mana-mana tempat ke siapa ada jual? Kasturi kijang ni bukan lagi dalam hadis Imam Bukhari. Ini kelebihan, ya. Ini kita kongsi ilmu sama-sama. Kasturi kijang ni bukan dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kelebihan kasturi kijang ni? Siapa dah berumur, tak kira lah. 80 ke 70 ke 60 ke 50 ke 40 ke umur satu hari, ya. Kalau dia menghidu kasturi kijang, jiwanya tenang. Ya. Dia suka kasturi kijang. Dalam tubuhnya, rohnya kuat. Kuat dengan Islam. Ambil air masak secawan. Kalau pergi, kalau boleh air zam-zam. Buka kasturi kijang ni, tutup dia. Titik dua titik dalam tu. Ambil garam setengah cubit. Masuk dalam tu, kacau. Baca surah, baca istighfar tiga kali. Surah Al-Fatihah tiga kali. Surah Al-Ikhlas tiga kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh kali. Baca selawat syifa 3 kali, tak dapat selawat syifa, selawat biasa 11 kali. Embus dalam air, minum untuk dalaman. Untuk membuang kotoran-kotoran dalam tubuh dan menguatkan jantung. Dan menghindar penyakit kanser, ini kelebihan kasturi kijang. Banyak kelebihan ni, untuk meresdung. Dan syaitan, jin kafir tak suka bawah ni. Ya, ada semua seorang sahabat, dia masuk jin. Ya, ada seorang sahabat pula, belajar universiti. Kereta, dia punya kereta, kursi boleh jalan sendiri. Duduk dalam rumah, kipas duduk senari. Minta macam Ustaz tolong, kita usah minta dengan Allah. Masih buat dalam air tu lah. Tapi kalau untuk spray dalam rumah, titik 7 kali. Spray dalam rumah. Ini kelebihan kasturi kijang. Malam-malam, anak nangis. Aku boleh dapat anak, seorang baby. Umur nak masuk 7 bulan. Malam-malam nangis, sapu je. Baca selawat, sapu sini. Sapu sini, sapu sini, sapu sini. Eh, sini sendiri. Kadang-kadang aku nangis, bini aku sapu kat sini. Ini kelebihan kasturi kijang. Kelebihan dia sebut sini, hidu. Duduk. Masuk. Dalam kitab sebut, dalam hadis sebut, dia mau cekadikkan akal. Akal cekadik. Cekadik akal. Kalau dia nak berpidato, nak ceramah ke apa, sabu hidu. Dia cakap lancar. Kelebihan kasturi kijang. Amalah kasturi kijang. Boleh ambil dekat luar, seorang satu. Tapi dah ambil, bayar. Ambil belah. Kejar dah sekejap. Dan dah dibacakan ayat-ayat tertentu dalam ni. Dah dibacakan masuk ayat Quran untuk sihir, untuk santau, apa semua. Ini kelebihan kasturi kijang. Satu lagi. Lebih ni tutup lah. Kongsian ni pertama-tama. Buah korma, jangan tak makan. Buah korma ni, pada bulan Ramadan kita makan buah korma. Nanti masuk bulan Syawal, buah korma jangan tak makan. Ni hadis sahih. Nabi cakap apa? Siapa makan buah korma setiap hari 7 biji, pertama dia dihindar daripada kena sihir. Kedua, siapa beramal makan buah kurma setiap hari 7 biji, dia dihindar penyakit makanan-makanan beracun. Ini kelebihan buah kurma. Tengok, pada bulan Ramadan, kita nak makan buah kurma. Tapi bulan Syawal tak makan kurma. Tengok bulan Syawal, banyak orang masuk hospital. Jangan tak makan buah kurma. Dalam rumah, kalau tak ada buah kurma, Nabi kata rumah tu tak berkat. Nabi cakap, Nabi semua cakap dia wahyu. Nabi ni sidik, dia bukan kazib. Jangan tak makan buah kurma. Sebab dalam makanan dia banyak racun. Bila kita makan buah kurma, dia membuang racun. Sama tu makan, nak tangan. Lepas tu Nabi makan suruh dia. Jari ni ada racun. Ada penawar, ada berkat. Bangun daripada tidur, tangan kena basuh. Nabi bangun bertidur, empat perkara tak pernah tinggal. Lepas ni tutup. Pertama, Nabi bangun bertidur. Nabi sebab apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua, Nabi bangun pada tidur. Nabi sugi mulut dia.
Nabi bangun pada tidur, Nabi berwuduk. Ya, Nabi bangun pada tidur, Nabi sembahyang dua rakaat. Tu ya. Ha, tu Nabi kata bangun pada tidur, tangan jangan tak basuh. Sebab kita tidur, tangan tak tidur. Tidur orang tidur, tangan dok jalan. Korek dia punya, dok korek orang punya. Ha, besar anggur ha. Mata pejam. Besar anggur. Oh. Itu Nabi suruh basuh tangan. Bukanlah kita tasawuf. Ya? Kena basuh tangan. Ha, ya? Lepas itu kalau makan, jangan pakai air basuh tangan yang mangkuk-mangkuk. Ulama tak bagi. Sebab orang yang pertama dia celup, bawa lepih korek hidung. Orang itu kedua tadi korek apa dia korek kat luar. Celup. Yang ketiga, tak apa korek kaki, celup. Ha, itu makanan sedap, tiga rasa. Faham eh? Faham eh? Baiklah, kita cukup sampai kat sini. InsyaAllah kita akan jumpa. Tak tahu lagi tahun bila ya. Tak tahu lagi tahun bila, tapi nak panjang umur senangnya buat dua perkara. Pertama, sedekah doa ni astajib lakum. Kedua, rajin pertama doa, doa ni astajib lakum doa. Kedua, sedekah. Sebab buat dua benda ni selamat dan dia berkat dan umurnya panjang. Sebab pada bulan Ramadan dekat-dekat hari raya banyak orang mati. Banyak orang mati. Tapi kalau elok mati, biar kau orang mati dulu, jangan aku dulu. Faham ya? Kalau aku mati dulu, siapa nak ceramah? Wah, kan? Tapi mati kalau dalam keadaan kita baik, mati dalam keadaan baik. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan barakah pada hari Jumaat, penghulu segala hari dan barakah pada bulan Ramadan ni, ya Allah, kau berikanlah kami Lailatul Qadar pada tahun ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau jadikanlah kami orang-orang soleh dan jadikanlah kami sekeluarga orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hajat-hajat kami kau makbulkanlah. Segala masalah kami kau selesaikanlah, segala urusan kami kau permudahkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau luaskanlah kubur kami, terangkanlah kubur kami bila kami mati nanti, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau rahmatilah dan kau berkatilah ibu dan bapa kami, ibu dan bapa mertua kami dan semua guru-guru kami dan semua ahli keluarga kami, ya Allah. Dan ada yang sudah meninggal dunia, kau luaskanlah kuburnya, kau terangkanlah kuburnya, kau ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Kau masukkan mereka dan kau masukkan mereka dalam syurga Jannatul Firdaus, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.